Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyampaikan selamat hari lahir satu abad Nahdlatul Ulama. Haidar berharap Muhammadiyah dan NU menjadi jalan tengah integrasi keumatan dan kebangsaan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat untuk satu abad Nahdlatul Ulama. Semoga NU menjadi ormas Islam Indonesia yang bangkit semakin digdaya sebagaimana spirit yang terkandung dalam tema mendigdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Semangat mendigdayakan ialah proses menjadikan diri kuat lahir dan batin. Ibarat kesaktian atau kedigdayaan para pendekar bukan hanya pada kekuatan ragawi semata, tetapi yang terdalam adalah kekuatan ruhani dalam wujud keluhuran batin, welas asih, kebijaksanaan, membela yang terzalimi, serta tegak lurus di atas kebenaran dan kebaikan yang utama. Lalu bagaimana situasi terkini jelang puncak harlah satu abad Nahdlatul Ulama? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Alfa Nia Rizky yang akan melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Alfa, selamat pagi. Ini bagaimana situasi terkini di sana jelang acara puncak harlah satu abad? Saya melihat di belakang Anda sudah mulai ramai dan tadi malam juga para Nahdiyin sudah datang ke Gordeta Sidoarjo, begitu Alfa. Selamat pagi ya, saudara, benar sekali bahwa kemudian undangan lain juga sudah bisa memasuki area Gor Delta Sidoarjo. Tadi saya pantau Ketua Umum PBNU Gus Yahya, kemudian Menteri Agama Gus Yakut ini juga sudah masuk ke Gor Delta Sidoarjo untuk mengikuti langsung hari perayaan hari lahir ke-100 tahun Nahdlatul Ulama. Tapi yang bisa saya sampaikan, ya Rahman dan juga saudara, untuk situasi terkini di luar Gor Delta Sidoarjo ini memang tidak kondusif begitu. Saya tadi berjalan 10 meter dari tempat saya menginap, kemudian harus berdesakan begitu ketika ingin memasuki Gor Delta Sidoarjo, karena area di luar Gor Delta Sidoarjo ini sudah dipenuhi oleh Nahdiyin yang ikut berdoa, kemudian ikut mengikuti acara salawatan yang sudah digelar sejak pada malam hari tadi. Dan yang kemudian harus diperhatikan oleh panitia pelaksana adalah bagaimana mengorganisir Nahdiyin yang berada di luar area Gor Delta Sidoarjo untuk menghindari jatuhnya korban. Saya melihat ada beberapa yang kemudian harus dibawa ambulans karena berdesakan dan tidak bisa bernafas begitu. Sehingga yang bisa saya rasakan ini Nahdiyin bukan merayakan harlah dengan damai begitu, tetapi harus merasakan ketidakkondusifan yang terjadi di luar Gor Delta Sidoarjo. Tetapi untuk acara sendiri persiapan sudah dipastikan hampir 100% siap untuk merayakan hari lahir 100 tahun Nahdlatul Ulama. Tadi sudah ada GR yang sudah dilakukan sejak malam tadi, mengingat acaranya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga jajaran kementerian. Area VIP ini sudah disiapkan khusus untuk kedatangan Presiden Joko Widodo dan juga pejabat lainnya. Tapi yang perlu diperhatikan lagi ini bagaimana mengorganisir Nahdiyin yang berada tepat di depan pintu VIP untuk kemudian bisa diakses oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran pejabat kementerian. Sedangkan di belakang saya ini merupakan pintu VIP untuk undang-undangan khusus yang akan menghadiri hari lahir 100 tahun Nahdlatul Ulama. Setelah acara resepsi ini usai, yaitu tepatnya adalah laporan dari Ketua Panitia perayaan harlah yaitu Erick Thohir, kemudian nanti ada sambutan juga dari Presiden Joko Widodo, ada penabuhan genderang juga untuk merayakan harlah Nahdlatul Ulama. Seusai pada sekitar pukul 11 siang, nanti kemudian dilanjutkan pada pukul 12 siang dengan Karnaval Nusantara. Titik perjalanannya dari alun-alun Kabupaten Sidoarjo maksud saya, dan berakhir kemudian di Gor Gelora
Delta Sidoarjo. Setelah itu berlanjut sampai pukul 6 malam nanti ada hiburan rakyat yang bisa diikuti oleh Nahdiyin dan juga semua warga yang ingin merasakan hiburan rakyat yang disajikan oleh Nahdlatul Ulama, yakni ada hiburan dari artis-artis tanah air. Kemudian nanti akan berlangsung sampai pukul 12 malam. Yen Rahman. Ya, persiapan sudah 100%. Ini jelang acara puncak Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama, di mana situasi pada pagi ini sudah ramai karena memang acara dilakukan selama 24 jam nonstop dari pukul 12 malam tadi. Terima kasih, Avania Rizky melaporkan langsung dari Gor Delta, Sidoarjo, Jawa Timur.